Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Fenomena alam di dunia kadangkala terjadi secara alamiah. Uniknya, kejadian alam di dunia kita kerap menunjukkan hal menakjubkan yang membuat kita tak percaya. Bisa dibilang tidak sedikit fenomena alam membuat kita bergidik, entah karena merasa takjub atau dibuat ngeri. Seperti suara misterius yang terdengar dari tempat-tempat angker ini. Entah dari mana asalnya, suara mengerikan pernah terdengar di tempat ini. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Jeritan manusia di Mirny Diamond Mine, Rusia. Kejadian misterius yang pertama terjadi di Siberia Timur, Rusia, yang disebut Mirny Diamond Mine. Karena kemisteriusannya, di lubang yang memiliki kedalaman 525 meter dan berdiameter 1.200 meter ini, helikopter dilarang melintas di bawahnya karena akan tersedot ke bawah. Suatu ketika, beberapa ilmuwan melakukan penelitian di Mirny Diamond Mine. Mereka meletakkan mikrofon ke dalam lubang untuk mendeteksi suara dari dalam bumi. Sebenarnya, mereka ingin mendengar suara lempeng bumi. Namun, ternyata yang terdengar adalah suara jeritan manusia. Jeritan itu terdengar seperti kesakitan. Suaranya jauh dari dalam perut bumi. Pada akhirnya, para ilmuwan menghentikan penelitiannya karena ketakutan yang teramat sangat. Jadi penasaran kan ya, dari mana kira-kira suara yang mereka dapatkan itu? Nyanyian di Ringing Rocks Park, Amerika Serikat. Siapa bilang hanya manusia dan hewan yang bisa bernyanyi? Ternyata alam pun bisa mengeluarkan suara layaknya sedang bernyanyi. Misteri alam tersebut terjadi di Ringing Rocks Park, Transylvania, Amerika Serikat. Namun ada yang aneh. Bila dipukul dengan palu atau dengan batu lainnya, maka batu-batu tersebut akan mengeluarkan nada. Secara ilmiah, menurut para ahli, batu-batu itu dapat bernyanyi karena mengandung substansi vulkanis yang disebut diabase. Selain bisa bernyanyi, keanehan juga terjadi di area Ringing Rocks Park, seperti tidak adanya hewan yang memasuki kawasan tersebut dan letaknya tidak berada di dasar gunung, melainkan di atas gunung. Sangat aneh bukan? Suara aneh di Goa Son Doc, Vietnam. Suara misterius selanjutnya terjadi di Goa Son Doc. Goa ini merupakan goa terbesar yang terletak di Phong Nha Ca Beng National Park, Quang Binh, Vietnam. Dari dalam, goa ini sering terdengar suara-suara aneh sepanjang hari. Suara-suara aneh yang menciptakan kesan angker dari goa ini membuat penduduk sekitar tidak berani menginjakkan kakinya ke Son Doc. Konon, di tempat ini juga terdapat hal-hal gaib dan kekuatan magis. Waduh, kira-kira kalian berani datang ke sini nggak ya? Suara misterius di Palung Mariana, Samudra Pasifik. Palung Mariana merupakan wilayah perairan yang paling dalam di dunia, dengan kedalaman mencapai 11 km. Tekanan di dalam palung ini diketahui lebih dari 1000 kali lipat tekanan permukaan laut. Baru-baru ini, peneliti juga berhasil merekam suara yang ada di dalam palung tersebut. Mulai dari suara paus, mesin kapal yang tengah lewat, juga gempa bumi, semua terekam dan sebagian suara terdengar seperti suara dengkur, erangan, dan juga lengkingan.
suara jeritan di lubang neraka Siberia. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Rusia sama-sama memiliki proyek ambisius untuk melakukan penggalian sedalam mungkin yang belum pernah dilakukan di negara manapun. Namun dalam proses pembuatan lubang tersebut, banyak hal-hal ganjil hingga menciptakan cerita urban bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Cerita bermula ketika para peneliti mengebor tanah di sebuah wilayah terpencil di Siberia. Saat mata bor mencapai kedalaman 14,4 km, keadaan mulai tidak stabil. Di mana ini menunjukkan bahwa bor telah menembus ke area yang lebih luas. Merasa penasaran dengan apa yang terjadi, manajer proyek penggalian menurunkan beberapa mikrofon tahan panas ke dalam lubang bersama dengan beberapa perangkat sensor yang lainnya. Yang mengejutkan, suhu di dalam lubang mencapai 1000 derajat Celcius. Hasil rekaman mikrofon juga menunjukkan fenomena yang tak lazim, yakni adanya suara ratapan dan jeritan manusia misterius. Ilmuwan yang bekerja di lokasi penggalian langsung keluar dan mereka menyimpulkan telah menemukan lubang neraka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.